Halo semuanya, di video kali ini saya mau melanjutkan video sebelumnya yang mana terkait salah satu agregator untuk edarkan lagu dan klaim channel artis resmi saya. Nah, kalau kemarin saya menjelaskan bagaimana kita biar bisa mendapatkan saving atau diskon 7%, di video kali ini saya mau menjelaskan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan diskon sampai 35% menggunakan DistroKid. Tips and Tricks, sebuah channel one stop tutorial. Jadi caranya adalah, pertama, kita harus masuk ke link yang ada di bawah deskripsi saya, yang mana kalau kita sudah masuk ke link tersebut, kita jangan klik yang kuning. Kita langsung aja masukkan emailnya, kemudian passwordnya, dan langsung sign up. Nah, ketika sudah masuk ke dashboard untuk memilih salah satu layanan yang ditawarkan oleh DistroKid, teman-teman jangan langsung klik continue yang bagian musician walaupun di situ sudah terlihat ada saving atau diskon 7%. Jadi caranya langsung aja di close dan tunggu atau biarkan beberapa jam kemudian atau satu hari kemudian. Karena ketika sudah beberapa jam kemudian atau satu hari kemudian, nanti ada email dari DistroKid seperti ini. Let's make a deal. Kalau kita klik, maka di situ akan ada tawaran harus klik di sini untuk mendapatkan saving 35% atau diskon 35%. Jadi tinggal klik aja misalnya, maka kemudian kita akan masuk ke pilihan yang savingnya itu atau diskonnya itu 35%. Kalau kemarin ketika sudah masuk ke link yang saya kasih, kemudian mengisi email dan password, ketika sign up masuk ke dashboard yang pilihannya 7%, tapi ketika langsung di close dan biarkan aja satu hari kemudian, nanti akan ada muncul email dari DistroKid yang akan menawarkan saving atau diskon sampai 35%. Yang mana dari 19,99 menjadi 12,99 per tahun. Kalau kita rupiahkan, ketika sudah mendapatkan diskon 35% ini, per tanggal 11 Juni 2020, kita cukup membayar 182.000 saja atau 183.000 ya kita bulatkan. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman untuk video ini. Jadi saya hanya berbagi informasi saja. Yang tertarik silahkan, kalau enggak pun enggak apa. Itu saja video kali ini. Buat yang baru mampir, silahkan dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih.